Bentrokan antara komunitas motor yang terjadi di Jalan Dr. Mansur, Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara viral di media sosial. Para pemuda dari dua kubu yang berbeda saling serang dengan menggunakan senjata tajam, batu, mercon, serta bom molotov. Warga yang melihat aksi ini sempat ketakutan dan menjerit saat bentrokan berlangsung. Tidak ada seorang pun yang berani melerai pertikaian ini. Para pengguna jalan yang kebetulan melintas di lokasi kejadian pun terpaksa berputar arah. Tawuran terhenti setelah pihak kepolisian datang untuk membubarkan aksi tawuran. Hingga saat ini, Polsek Medan Sunggal belum mendapatkan informasi identitas komunitas motor yang terlibat bentrok.